Anugerah Sindomedia Jawa Tengah naik kelas. Didukung oleh Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Diberikan kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Dengan kategori penguatan pelayanan publik, aduan demi cambuk pembangunan, Wali Kota ini meminta warganya untuk turut aktif dalam pembangunan dan pembenahan kotanya. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem laporan dengan media sosial. Sistem aduan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran kepadanya agar lebih baik dalam memimpin Kota Semarang. Sejumlah aduan langsung tertangani, bahkan terbilang cukup cepat. Oleh pria kelahiran Semarang pada 30 Maret 1971 ini, para pejabat tidak boleh gagap teknologi atau gaptek. Mereka harus tahu perkembangan informasi yang cepat dari dunia teknologi. Harus diakui, dalam membangun suatu wilayah, perlu partisipasi semua kelompok masyarakat. Harus ada keterlibatan masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Dengan model itu pula, semua perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang. Tidak ada asal uang, kemudian direncanakan dibuat suatu proyek. Namun ada skala prioritas yang harus ditangani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pusat Informasi Publik atau PIP juga disediakan. Fasilitas ini disediakan bagi warga untuk mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik berkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, maupun berbagai persoalan lain yang bernama Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat atau P3M. Di dalam PIP disediakan sejumlah layanan yang dapat diakses dengan mudah seperti telepon lokal gratis, internet dan wifi gratis, charger box, dan bank data.